Mengawali informasi pada hari ini, pemirsa. Jalan aspal baru penghubung antar desa Kecamatan Umbulsari Jember mengelupas kembali. Padahal jalan tersebut baru diperbaiki 2 pekan terakhir melalui proyek multi-years. Kondisi jalan aspal baru penghubung antar desa Umbulsari dan Paleran Kecamatan Umbulsari Jember yang diperbaiki menggunakan anggaran proyek multi-years ini sangat disayangkan. Perbaikan jalan yang baru usai dilakukan 2 pekan terakhir tersebut tidak bertahan awet dan mulai mengelupas kembali. Dugaan kemungkinan penyebab utamanya adalah kendaraan yang melalui jalan tersebut over kapasitas, atau bisa jadi karena kualitas jalan yang kurang baik. Jumari, salah satu warga Umbulsari, menyampaikan keluhannya terhadap kondisi jalan yang baru diaspal namun kini sudah mulai rusak. Kurang lebih 15 hari, Pak. Jalan ini dibangun masih, masa 1 minggu sudah banyak yang lupas. Maksud saya, tolonglah untuk material yang bagus, biar warga itu betul-betul menikmati. Karena yang dibuat bangun jelas duit pajak anggaran warga, kalau bayar pajak tidak pernah. Apa kira-kira yang rusak bukan kendaraan berat, Pak? Oh, bukan, Pak. Kalau kualitasnya bagus tidak mungkin seperti ini. Banyak yang lupas kayak ini. Muhammad Yusuf, Camat Umbulsari, mengatakan bahwa warga tak perlu khawatir, sebab kerusakan ini masih menjadi tanggung jawab rekanan dan masih bisa dilakukan perbaikan ulang. Tentang pembangunan jalan, perbaikan jalan yang lumayan panjang di Umbulsari ini kita bangga pada Pak Bupati, apakah melalui multi-years maupun dengan pembangunan yang oleh pelaksana lokal. Memang ada beberapa titik lokasi, itu ada yang sebulan yang lalu itu di aspal, di hot mix yang bagus, ada beberapa yang melupas. Itu semua masih tanggung jawab perekanan. Sudah barang tentu kita laporkan, kita tindak lanjuti kepada PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember supaya OPD tersebut untuk manggil dan memerintahkan penyedia pihak rekanan yang bersangkutan untuk segera memperbaiki. Dari Umbulsari, Sugito Jember 1 TV melaporkan.